Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Akang Lukman, di channel kesayangan Anda, Akang Lukman Channel. Sebelum nonton video ini, seperti biasa ya, jangan lupa ada tombol subscribe di sana ya, ditekan dulu ya, like, share, dan komen. Oke, kali ini kita akan mereview ini ya, sekaligus kita tes ketajaman. Ini golok togok ya, full kayak Johar. Bilah per ya. Nah, ini per spek tebas ya, ini bisa dilihat mirror ya. Ini jadi nanti jadi ceritanya ini akan saya tes ke kertas biasalah, bulu sama bambu seperti itu ya. Nah, ini spek tebas, mudah bilang kupak rawing, bahan dari per kayu johar, ukir togok ya, selut seperti biasa tanduk. Untuk sarungnya sendiri ini sama kayu johar, tanduk, ini tali kur merah ya. Oke, nah kali ini ya, kenapa saya rada-rada slow respon ya, dan ini karena untuk hari-hari minggu-minggu ini saya banyak banget kerjaan ya, dan banyak banget pesanan yang masuk untuk hari ini, dari hari kemarin sih, hari kemarin sampai hari ini aja ini ada paket yang datang. Ini bisa dilihat ini ada 3. Nah, yang ini baru datang tadi ya, dari Bapak Muhlis ya. Ini dari Bapak Muhlis. Ini dari layan paket siapa ini, dari Julkarnain, Bang Julkarnain juga. Ini ganti baju ya, di lantai 2. Dan yang ini baja N695 ya, cuman ini bajanya udah dikasihin ke Pandai. Nah, ini yang 2 hari ini aja, karena untuk bulan ini jujur saya udah ada sekitar 30 pesanan yang deal dan masuk ya, maksudnya deal kalau yang belum kirim bahan atau belum termasuk ya. Nah, oke, jadi kali ini kita akan tes dulu golok ini sebelum dikirim ya. Ini punyanya Bang Adam Levin. Kita tes dulu ya, sama pisau 1. Tapi kita tes dulu yang ini ya. Oke, siap. Oke, kita tes kenyaman ya, kertas dulu. Tajam ya. Sekarang kita tes ini kayu pohon itu, durian. Ini bukan kropos, tapi tanah ya, ini tanah, karena ini bekas kekubur kali ya, sumur. Saya coba ya, kalau yang gini, oh ini jelek ini, nah yang ini, oh. Bawah, ini lagi lumiat ya. Tuh, bambu normal, bukan bambu kropos. Kita coba, matanya juga ada nih ya, matanya. Kita coba. Alah, gampang bos. Tuh. Tuh, aman. Kita belah ya. Beda ya, kalau bambu muda itu lebih gampang. Coba ini cek deh, tipis. Ya, ketebalannya segini. Kalau bambu tali ya itu tipis. Ini kayaknya bambu ini apa? Bambu petung muda kayaknya. Muda nah. Bambu petung yang kecil yang kurang gigi kayaknya, soalnya tebal ini nih. Tebalannya segini. Dan ini bukan bambu yang kropos, ini bambu lumiat lagi keras-kerasnya. Saya lihat. Dan bilah aman. Ini kotor tanah, saya nanti bersihin lagi. Aman ya? Saya lihat. Tuh. Ke kertas dia masih lancar. Tuh. Lancar ya, lihat.
Ini kertasnya ada nodanya jadi nyangkut nih. Tuh. Lihat. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.